Sekarang ini kan dalam keadaan sepi, tapi saat-saat anu hari-hari libur, bahkan banyak pengunjung yang datang bermalam di sini, mau bikin tema, kayak yang biasa mahasiswa, para remaja-remaja, yang biasa bermalam di sini sampai Nah, sekarang kita berada di wisata alam desa wisata alam apa namanya? Waimabuange Manuba. Desa Manuba Kecamatan Malusek Tasi berkisar 120 km jaraknya dari Kota Makassar. Nah, kita lihat ini pemandangan sangat luar biasa sekali. Di mana permandian ini betul-betul alami. Ini kita bisa lihat latar permandian ini sungguh luar biasa sekali. Merupakan suatu juga wisata alam yang andalan di Kabupaten Baru. Betapa luar biasanya pemandangan yang cukup cukup bagus sekali. Kita bisa lihat sungai mengalir terus bebatuan yang ada di sini secara alami juga tersusun baik, termasuk ini ada merupakan satu batu cadas. Nah, di sini para pengunjung menurut informasi dari penjaga permandian ini pengunjung di sini baik wisata lokal terus sudah dikenal juga di wilayah-wilayah selain daripada Sulawesi Selatan. Salah satunya juga sampai di Sulawesi Tengah, Manado, yang datang berkunjung di sini. Belum terlalu terjamah dengan baik, tapi ya cukup fasilitas di sini termasuk lapangan parkir, penyewaan juga ban untuk dipakai berenang, terus ada juga disertai warung-warung kopi, terus ada WC alam dan pembuangan tempat sampah. Nah, di sini kelihatan juga memang agak bersih, luar biasa. Ini yang seperti ini, ya, kita lihat. Ini ada juga salah satu andalan Selebes Magazine di Kabupaten Baru yang turut untuk mengantarkan kami di sini. Kita lihatlah pemandangan-pemandangan. Semoga bisa tetap pemerintah setempat khususnya Kabupaten Baru bisa untuk memberikan lebih memperbaiki atau meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada supaya para pengunjung lebih tertarik datang ke sini lagi.
Di mondi kan sudah kena. Di mondi itu? Nah ya, aku yang mondi. Jadi anda. Apa permandian apa lagi namanya nih? Waimabuange. Di sini kita berada di permandian alam Waimabuange di Manuba. Wah, sungguh luar biasa. Airnya cukup dingin sekali. Betapa dingin, keindahan alam. Ini kita lihat ini. Batu, terus air terjun. Cuma memang sayangnya agak kurang pengunjung karena bukan pada waktu libur. Walaupun demikian juga masih banyak pengunjung di sini. Ada yang sampai bermalam, terus ada yang bakar-bakar ikan. Luar biasa. Airnya sejuk sekali, dingin karena mungkin air itu mengalir dari gunung, terus melalui sela-sela batu. Airnya dinginnya minta ampun, luar biasa dingin sekali. Tak kencing-kencing. Tuh kita lihat itu pemandangan luar biasa sekali. Dingin. Ini airnya dingin ini. Juga dalam. Di belakang itu kita lihat air terjun, bebatuan yang super luar biasa sekali. Ini kita lihat ini sama Bapak Andi Jihad. Kepala Biro Serebes Magasin di Kabupaten Baru. Terus di belakang wartawan Serebes Magasin Kabupaten Baru, namanya Bastu. Pak Bastu. Waduh, luar biasa sekali. Kita lihat juga ini ada air terjun. Waimabuange di Kabupaten Baru. Tapi waduh, airnya cukup dalam ini. Cukup dalam sekali. Aduh. Ini cukup dalam, baru dinginnya minta ampun. Nah, itu di sana itu Pak Bastu namanya. Lagi foto. Foto. Ini kita lihat nih. Bapak Andi Jihad lagi manjat nih di air terjun. Ini. Manjat di air terjun. Waduh. Dingin sekali. Ini kita lihat nih, banyaknya pengunjung dari berbagai daerah. Justru lucu ini, jam berapa ini? Ini sudah jam 6. Justru pengunjung kok banyak. Itu kita lihat nih. Naik di situ. Ini pengunjung ini. Makin malam ini kayaknya makin banyak pengunjung. Ini terlihat di sana. Parkir mobil ini penuh. Padahal tadinya ini jam 2. Tim Serebes Magasin datang di sini. Pengunjung juga masih kurang banyak. Ini
Ada pengunjung juga, menurut anunya, pengakuannya tadi ini dari Kabupaten Pangkep, ada yang dari perbatasan Kabupaten Baru. Di sore hari ini menjelang malam. Nah, ini anak-anak ini jauh nih dari Pangkep ini semua nih. Yang main-main di sini, mandi-mandi di sini. Lihat ini anak-anak semua main-main. Ini para pengunjung. Nah, terus ini juga nih. Pak Andi Muhammad Jihad ini manjat di anu di ini di air terjun. Luar biasa. Iya. Di enak sekali. Ini salah satu keunikan juga permandian alam ini. Karena airnya sangat sejuk sekali. Karena air yang melalui sela-sela batu juga. Ini batu yang luar biasa ini. Sampai airnya juga terasa dingin, kayak menusuk di badan. Oh, my God.